TV Pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Pak, kami dari wartawan Pers KPK Tipikor dan LSM KPK Tipikor. Di sini kita mau menanyakan Bapak sebagai Kades, programnya Bapak seperti apa dan Kades di mana ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya sebagai Kepala Desa Pagaluyon, Kecamatan Simbakung Atulai, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Untuk program untuk ke depan ini, Pak, yang sekarang yang kita sudah lakukan adalah rehab BPU Gedung Serbaguna Desa Pagaluyon. Kedua, pengadaan tahanan pangan, yaitu gerobak, terus pom, terus parang yang kita adakan sudah disalurkan dengan masyarakat. Ya. Atas nama siapa Bapak sebagai? Atas nama Goilan, Pak. Pak Goilan. Jadi program untuk warga Bapak di sini sudah Bapak laksanakan dan sudah membuktikan, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Ada berapa, Pak, itu yang Pak masyarakatnya Bapak di sini, Pak? 106 biji, Pak, yang sudah kita salurkan. Ya. Warganya, Pak, ada berapa orang, Pak, penduduknya? Penduduk Bapak di 440 lebih ya, Pak? 440 lebih ya, Pak? 448 jiwa, Pak. 448 jiwa, Pak, ya? Iya. Itu program yang Bapak salurkan sudah memang tepat ya, Pak, ya? Sudah. Sudah, Pak, ya? Sudah. Ya, terus bagaimana, Pak? Bahkan kita diawasi oleh BPD, Pak. Badan Pengawasan ini. Ya. Untuk kedepannya ini lagi, ada lagi kita punya apa namanya yang kita sudah pesankan gerobak yang belum mencukupi kemarin itu sebabnya di Malinau itu lagi kosong, tetapi kita gerobak apa itu, Pak? Gerobak, Pak. Gerobak dorong. Gerobak digunakan sebagai paliskas apa? Digunakan untuk pengangkutan sawit, Pak. Oh, sawit? Iya. Oh, itu, Pak, ya? Iya, sawit. Untuk bahan pokok pangan di warga di sini gimana, Pak? Untuk ini, Pak? Untuk kebutuhan pokok pangannya itu adalah semacam berkebun ubi. Kebun ubi, Pak, ya? Iya. Terus kalau untuk peningkatan untuk ekonomi masyarakat adalah perkebunan sawit. Sumber dayanya untuk itu sawit, Pak, ya? Sawit. Intinya di situ, Pak, ya? Intinya, Pak. Ada berapa RT, Pak, di warga Bapak ini? Ada dua, Pak. Dua RT? Satu dan dua. Program untuk seperti jalan trotoar, untuk semen mineralisasi, apakah ada Bapak sudah bikin atau gimana itu, Pak? Belum ada, Pak. Belum. Kalau untuk di tahun ini, Pak, belum ada. Belum ada di APBD sekitar, Pak. APBD. Ya. Untuk masalah gedung ini bagaimana, Pak? Fasilitasnya Bapak ini? Ini kan sudah lengkap ini, Pak. Sudah lengkap? Ya, seperti komputer, apa, dipasangin meja dan... Untuk ruang parkir, Pak, gimana, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada. Itu bagaimana program Bapak itu? Kalau nanti kita untuk ke depan ini, kalau untuk parkiran ini, Pak, nanti kita buat bagaimana sesuai dengan RPJMD desa kita.